Okay guys, hari ni saya nak kongsi satu ilmu yang mana saya buat untuk adjustable punya power untuk blender. Biasa saya buat untuk extension pendek lah sebab dia mesti pelik. Saya buat dia ada adjustable. Adjustable ni dalam Shopee dalam RM15, RM17 macam tu. Tapi kalau korang ada spare untuk plug punya kipas yang adjustable, kipas yang volume 1, 2, 3, 4, 5 tu juga boleh guna. Okay, so hari ni korang guna blender, bila on terus max power kan, maximum power kan. So korang rasa ada part yang korang perlu guna sikit dia power dia. Okay, jadi yang ni sangat membantulah pada saya dan juga mungkin pada korang juga yang menonton. Jadi yang ni kita test tengok dia boleh volume up dan volume down. Okay, so saya buat adjust. Saya buat untuk guna adjustable ni, saya guna wayar dia pendek supaya biar pelik. Bila saya guna panjang nanti produk-produk lain akan slow volume dia. Okay, ni saya on. Dekat sikit kamera. Dekat. So kita dah on. Ni volume kita dah slow. Sini sikit. Ini volume kita dah slow. Ini volume slow off. Ini on slow. Korang boleh dengar grinder punya. Slow je. Okay, bila saya up volume, korang dengar grinder punya bunyi. Boleh buat macam RSZ kan? Weng pun boleh guys. Okay, so saya guna untuk projek saya, saya guna sikit power yang slow, so dia akan jadi slow. Yang ketak tu adalah mungkin gearing dan juga carbon saya dah lama. Tapi masih boleh guna, tak ada masalah. Okay, kalau korang nak laju, korang pun ada laju untuk potong. Kalau untuk cleaning apa ke, korang nak guna yang kecil, guna yang power yang kecil. So, ni hidup ni. Itu saya punya carbon. Okay guys, itu sahaja video yang saya boleh kongsikan untuk korang. Kalau benda ni manfaat, korang boleh share dan tag nama kawan-kawan. Jangan lupa subscriber. Okay guys, Assalamualaikum.